Yang manakah dia antara Sirion-Sirion ini akan dapat menjadi top 10 Sirion Malaysia? Jom tonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe MG3 Hub dan tekan loceng notification kerana subscribe itu gratis guys. Assalamualaikum dan selamat sejahtera teman-temanku di Malaysia dan juga Indonesia. Zik ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua dan minta maaf jika MG3 Hub ada membuat salah ataupun ada terkasar kata kepada supporter Zik yang selama ni support Zik dan terima kasih kerana support Zik selama ini. Kenapa tiba-tiba Sirion? Bukan ke ni Podrama IV? Ya, betul. Kalau korang nak tahu, sebenarnya Daihatsu dan juga Produa, dua-dua ni dia membuat kereta ini dan menjadikannya Produa Myvi dan juga Daihatsu Sirion. Parts-parts yang ada di Myvi sebenarnya adalah parts daripada Daihatsu. Jadi Daihatsu Sirion dijual di market Indonesia dan Produa Myvi dijual di market Malaysia. Jadi tanpa membuang masa, jom kita tengok top 10 Sirion Malaysia. Kita tengok siapa yang akan jadi top 3 dalam list ini. Pemilihan ini adalah berdasarkan gambar-gambar yang Zik telah cari dan juga lihat di Facebook dan juga Instagram. Kalau Zik ada terlepas pandang terhadap Sirion-Sirion yang lain yang mungkin Zik tak nampak, Zik minta maaf dahulu sebab mungkin Zik tak, memang terlepas pandang. Top 10 adalah hanya pandangan Zik sahaja. Jadi kalau korang yang ada pandangan korang untuk Myvi Sirion ni, korang boleh komen kat bawah yang mana Sirion top 3 korang. Nombor 10. Owner kereta ini kepunyaan Anik Aniki. Kereta berwarna lava red dengan pattern carbon fiber yang unik menjadi pilihan Zik kerana hood custom dan fender customnya yang dibuat oleh Carbon Mars. Pemilihan rim TE37 saiz 17 inci juga memang sesuai dengan kereta yang menampakkan ia ala-ala JDM. Nombor 9. Kereta yang mempunyai konsep clean dan warna greynya amat kena dengan modifikasi carbon fiber hood dan fender oleh Carbon Mars. Owner menggunakan rim TE37 silver yang menampakkan ianya menyelah dan tidak tenggelam. Overall, keretanya kemas dan cantik bergaya. Nombor 8. Gabungan warna putih dan carbon fiber menampakkan kereta ini seperti panda style. Dengan modifikasinya iaitu hood custom serta fender customnya oleh Carbon Mars membuat kereta ini lebih sporty. Rimnya juga yang berwarna matte blue memang amat sepadan dengan kereta putihnya. Nombor 7. Kereta berwarna lava red serta gabungan hood custom dan juga fender custom yang mempunyai honeycomb pattern membuatkan kereta ini nampak garang cili api. Owner membuat modifikasi rim TE37 berserta caliper 4-pot AP Racing yang membuatkan ruangan fendernya nampak penuh. Interiornya yang menggunakan sound system carrozzeria memang menampakkan kereta ini seperti konsep JDM. Agaknya sound system je berapa owner ini habiskan. Nombor 6. Pergi ke Penang melihat Baba Nyonya, pucuk pisang menjadi warna pilihannya. Inilah Myvi yang clean dan warnanya yang menyerlah. Kalau dari jauh, mesti orang boleh kenal kereta ni. Konsep yang memang clean dan membuat modifikasi rim berpatternkan Patrick Star. Interiornya juga dimodifikasikan dengan sound system carrozzeria. Nombor 5. Antara satunya Sirion yang berkonsepkan Myvi GT dan ownernya bernama Darwish. Keretanya berwarna gloss green juga menyelah. Modifikasi rim menggunakan rim lenso seperti Myvi GT berwarna silver membuatkan ianya makin garang. Nombor 4. Warna kereta yang rare dan lebih kurang seperti warna Doraemon. Modifikasi kereta digabungkan lagi dengan rim TE37 berwarna silver menampakkan ianya tampak menyelah. Ownernya memang membuatkan kereta ini berkonsepkan simple dan clean. Nombor 3. Inilah dia, nombor 3. Modifikasi kereta panda style dan keretanya berwarna khaki green. Desainnya amat unik kerana tak ramai yang membuat style pintu carbon fiber. Keretanya juga penuh dengan carbon fiber seperti hood, fender, bonnet dan juga pintu.
Kereta ini telah membuat sunroof serta rimnya iaitu RE30 dan interiornya juga mempunyai sound system yang telah di-upgrade. Nombor 2. Owner kereta kepunyaan Shazmi, keretanya baru sahaja dapat baju raya. Warna pink pearl menjadi pilihan hatinya. Agak-agak pilihan isteri atau betul pilihannya? Modifikasi carbon fiber honeycomb Kevlar memang buatkan ianya rare. Bukan setakat itu sahaja, rimnya juga susah didapati di pasaran sekarang, iaitu rim 4 batang. Interiornya juga betul-betul penuh dengan tora-tora karoseria. Agaknya berapa owner habiskan kat kereta dia ya? Nombor 1. Inilah dia nombor 1 kita, iaitu Sirion Kuning Diraja. Kereta kepunyaan Bro Ismail ini memang menampakkannya menyerlah dan garang di atas modifikasinya. Hood dan fender customnya menggunakan forged carbon fiber yang agak rare untuk dibuat. Keretanya telah dimodify seperti rim CE28 yang berwarna merah dan juga sunroof. Interiornya juga penuh dengan sound system yang telah di-upgrade serta seat bucket Ricardo. Jadi itu dia top 10 Sirion Malaysia. Komen di bawah yang mana top 3 Sirion yang korang minat, supaya Zik nak lihat taste korang mungkin sama dengan Zik ataupun taste korang berbeza. Semoga video kali ini bermanfaat dan juga memberi ilham kepada korang untuk modify kereta. Semoga kita berjumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum, selamat hari raya dan ciao.